Halo moms, berjumpa lagi di official YouTube channel herstory.co.id. Moms, sesi berhubungan intim yang panas dan memuaskan tentu jadi impian banyak pasangan. Seks sendiri memiliki titik tertentu yang butuh stimulasi. Pasalnya, titik sensitif ini bisa memberikan kenikmatan hanya dengan disentuh. Titik rangsangan ini juga berguna untuk menciptakan sensasi baru saat bercinta dengan pasangan. Salah satu titik rangsang yang bisa dieksplorasi adalah perut. Jika distimulasi dengan tepat, sesi bercinta akan semakin membara. Berikut ini cara merangsang perut pasangan. Yang pertama, beri ciuman. Selain bibir dan leher, kamu bisa memberikan ciuman atau kecupan singkat pada perut pasangan. Lakukan dari leher hingga ke bagian perut bawah pasangan. Yang kedua, deru nafas. Dekatkan wajahmu pada perut pasangan. Biarkan pasangan merasakan deru nafas kamu. Sensasi panas menggelitik dari deru nafas bisa menjadi pengalaman bagi kalian berdua. Kamu juga bisa gunakan tangan untuk membelai perut pasangan dengan sensual. Yang terakhir nih moms, gunakan makanan. Kamu juga bisa menggunakan makanan agar lebih bervariasi. Misalnya, dengan menggunakan es batu atau selai coklat. Letakkan es batu atau selai coklat pada perut pasangan. Kemudian, gunakan lidah untuk menghilangkan selai coklat di perut pasangan. Kira-kira tertarik ya nih moms? Jangan lupa dicoba nanti malam sebelum sahur ya moms. Eits, jangan lupa like dan subscribe. See ya!